sisa buang air kecil. Ya, bisa terjadi pada orang-orang yang usia di atas 60 tahun punya masalah prostat. Ya, punya masalah prostat, maka kita mulai totok pelan-pelan. Ya, mulai lumbar 4 ke bawah. Ya, sampai samping tulang ekor ke atas lagi. Sekitar lumbar 4 dikendorkan. Ya, mulai lumbar 3 pun tidak masalah dikendorkan dari situ. Ya, terus ke bawah. Kendorkan lagi sebelah kanan. Ya, gangguan buang air kecil prostat, susah buang air kecil. Biasanya sering, setiap setengah jam, ya. Setiap setengah jam, tapi begitu dia tahan, tidak bisa keluar, dia akan kesusahan yang luar biasa, kesakitan yang luar biasa, karena sudah beberapa jam dia tidak bisa buang air kecil. Ya, tidak usah panik, insya Allah. Ya, standarnya itu masuk UGD. Ya, standarnya dia masuk UGD, pasang selang, pasang kateter, itu standar. Ya, tapi dengan izin Allah bisa diatasi dengan tetap punggung. Saya ulangi, lumbar 4, sekitar lumbar 4 ke bawah terus, ya, sampai atas pinggul, ke atas lagi, yang kanan, tengahnya juga, ya, lalu yang kiri, sampai berapa lama? Mungkin sampai 1 jam lebih, ya, pelan-pelan. Kalau tekan, sampai pinggul, dorong ke samping, sepanjang garis pinggulnya. Ya, sampai kena tulang pinggul ini, panjang garis pinggul. Dorong lagi ke bawah, sampai atas tulang ekor, sampai tulang ekor. Dorong ke samping, panjang tulang pinggulnya. Ya, berulang. Dorong lagi ke bawah, atas pinggul. Dorong ke samping, sepanjang garis tulang pinggulnya. Belum juga, totok lagi. Berulang, bergantian, ya, bisa sampai 1 jam. Dia bilang, sebentar pak, izin ke belakang. Nah, dia mulai keluar dikit-dikit, ya, sudah balik lagi, totok lagi, belum keluar semua, belum lancar, gitu ya. Jadi jangan pernah berpikir batasan waktu, tidak ada batasan waktu. Totok lagi pelan-pelan, ya, bukan lagi bergantian. Sebentar pak, pengen pipis lagi, biarkan dia, ya, ke kamar kecil. Buang air kecil sudah mulai lancar. Bagaimana pak? Alhamdulillah sudah mulai banyak. Ya, terus lagi. Ya, terus lagi. Sudah mulai enteng dia, sudah mulai lega dia. Ya, tidak kesakitan lagi. Anak kecilnya sudah mulai keluar, tapi belum normal, belum. Ya, ulangi lagi. Samping, lembar 4 sampai pinggul, kanan, tengah, kiri. Ya, lalu tekan lagi bergantian. Sampai kena pinggulnya, dorong samping sepanjang garis pinggulnya. Ya, itu penanganan susah buang air kecil. Ya, kalau susah buang air besar, fokus di sekitar dari lembar 1 sampai lembar 4, sekitar itu. Terus saya diulang sini. Biasanya di sini agak keras. Ya, yang susah buang air besar itu bagian ini sangat keras. Ya, terus aja bagian yang keras itulah yang harus kita urai. Antara lumbar 1 sampai lumbar 5, ya, itu yang kita terus cari. Pengerasan itu fokusnya di tengah lumbar 3 dan 4. Kendorkan lagi lumbar 1 sampai lumbar 5 bagian usus itu, ya. Lalu fokus lagi lumbar 3 dan 4. Yang kanan, yang kiri juga, yang kiri kanan juga, ya. Bisa buang air besar.